fenomena aneh dan langka terjadi di Filipina, di mana seorang nelayan tak sengaja menangkap ikan aneh yang memiliki tato di tubuhnya. Kejadian ini langsung membuat heboh. Bagaimana bisa ikan memiliki tato dengan motif tertentu seperti buatan tukang tato? Ikan ini ditangkap di lautan dekat Misamis Occidental. Tatonya sendiri pun mengandung gambar aneh dan tulisan kuno yang tidak dipahami siapapun. Warga pun menganggap ikan ini adalah ikan jelmaan atau ikan gaib penjaga lautan. Para ahli dari dinas terkait mengatakan mungkin ikan ini tersangkut pada plastik bergambar dalam waktu yang cukup lama, sehingga gambar tersebut pun menempel pada kulitnya. Kemungkinan kedua, ada orang yang melukis tubuh ikan lalu dikembalikan lagi ke laut. Walau belum bisa dipastikan penyebabnya, kejadian ini sungguh peristiwa yang langka dan aneh. Dikutip dari Tesun.